Takut penyakit ambeien? Kenali jenis dan pencegahannya di sini. Apakah Anda pernah atau sedang mengalami ambeien? Penyakit yang umum dikenal dengan nama wasir atau hemoroid dalam bahasa Inggris ini cukup umum diderita di masyarakat kita. Wasir dapat menyebabkan rasa tidak nyaman pada bagian bawah tubuh. Pada umumnya, penyakit ambeien dapat disembuhkan dengan minum obat wasir generik yang dijual bebas. Pada kasus yang lebih parah, Anda perlu melakukan konsultasi dengan dokter untuk dicek apakah perlu melakukan operasi, pengangkatan wasir atau cukup minum obat yang diresepkan. Berikut ini merupakan beberapa jenis penyakit ambeien yang perlu Anda ketahui. Jenis penyakit ambeien yang satu ini merupakan bentuk wasir yang paling ringan dan mudah disembuhkan. Benjolan terbentuk di dalam rektum dan biasanya tidak menyebabkan sakit, namun dapat mengakibatkan pendarahan saat buang air besar. Terkadang benjolan dapat keluar dari anus namun dapat kembali didorong masuk. Berbeda dengan penyakit ambeien lain, wasir ini terbentuk di bawah permukaan kulit di sekitar daerah anus. Biasanya ambeien jenis ini tidak mudah terlihat, namun dapat meninggalkan bekas luka yang membuat kotoran mudah tersangkut jika tidak dibersihkan dengan baik. Bila dibiarkan dapat memicu terjadinya infeksi kulit. Penyakit ambeien dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, apalagi jika Anda sering terkena penyakit ini. Penyebab ambeien yang paling umum adalah kurangnya cairan dalam tubuh. Untuk menghindari hal tersebut maupun terjadinya pembengkakan di daerah anus, bagaimana cara mencegah ambeien? Anda dapat melakukan beberapa tips ini, seperti jangan menunda buang air besar, cukupi kebutuhan air mineral sehari-hari, konsumsi makanan yang mengandung banyak serat, jangan duduk diam terlalu lama, hindari mengejan berlebihan saat buang air besar. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi?